Siapa ya mbak drumnya mbak? Sepertinya masih nanti coba sih. Kayak tak yang belarut tak? Yang belarut biasanya niki kembuangan. Oh. Tinggi laporan apa bang? Napa nih? Nih laporan apa? Kalau salah kemarin saya. Wong ngeprint toh? Iya. Kan sering banget gua nih mas, kan mbak gua ngopi-ngopi lu. Sering teh, cepat banget teh. Juga kayaknya di video deh. Iya, nek kita nek iki entak gedulanan. Saya kira ya enggak. Ya. Biasanya tak lepas ke YouTube sih, Mbak. Oh. Kan di channel YouTube. Itu sepenting kebak berarti ya mbak? Enggak ada takarannya kudu sepetong? Biasanya sih emang penuh gitu pak. Tidak ada takarannya misalnya kudu berapa mili misalnya. Sebenarnya itu dulu pakai apa namanya, pakai alatnya yang buat saus dulu pak, yang, oh, yang itu pakai itu dipenuhi yang biasanya tuh apa segitu cukup. Tapi karena masangnya kelamaan terus langsung begini. Enak ngene ya. Iya. Punya channel YouTube enggak, Mbak? Enggak, Mbak. Buat aja, Mbak, lumayan loh, Mbak. Kegiatan. Kemarin bapaknya. Ya pas nyervis-nyervis itu kan. Tutorial-tutorial.
jenengan servisnya apa man mbak? Amung ngeteni gitu. Kalau saya yang kayak gini, cuman kalau di kantor bisa laptop, bisa komputer, bisa printer. Itu banyak anu lho mbak, jen mbak. Banyak apa jenengnya? Bahan untuk diupload jenengan mbak. Dolanan YouTube mbak, lumayan. Tambah-tambah penghasilan. Berapa tuh kalau ini? Tanda tangan apa? Tanda tangan apa? Oh ya. Berapa sih pak kalau itu? Apa nih? Kalau misalnya ada channel terus suka upload gitu. Biasanya misalnya nanti sudah 100 dolar baru bisa cair. Ya lumayan dulu tambah-tambah kegiatan. Yang barang-barang biasanya yang teknis-teknis itu agak saya nonton biasanya. Kayak efek, printer-printer, apa muter.